Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA kelas 11 semester 1. Ya, alhamdulillah kalian sudah menempuh perjalanan 1 tahun di SMA 11. Dan kalian bisa naik ke kelas 11 dan walaupun dalam keadaan pandemi kalian sudah belajar secara online daring. Ya, ini pertama kalinya ada siswa bisa naik dengan pembelajaran semuanya adalah daring tanpa tatap muka secara langsung. Nah, walaupun sekarang masih PPKM, kita tetap masih melaksanakan pembelajaran via online. Yang dimana kelas 1 kalian sudah diajarkan oleh Bapak Mutakin. Dan sekarang di kelas 2 Bapak akan mengajarkan pendidikan agama Islam. Dan BTA akan diajarkan oleh Bapak Mut. Di sini Bapak akan mengajarkan via video YouTube. Yaitu nanti akan Bapak share setiap minggu satu video. Yang dimana di sini kita akan menggunakan buku aspirasi. Silakan kalian kumpul. Tanya dengan wali kelas di mana mendapatkan bukunya, di mana buku ini adalah ringkasan daripada materi-materi kita, sudah lengkap dengan buku materi dan latihan. Nah, dengan update terbaru di sini akan muncul soal-soal dengan ini lambang ini yang bisa kalian scan barcode, di mana di sana akan ada muncul soal-soal latihan, baik itu berupa kuis, bentuk soal tertulis ya. Sehingga kalian dapat melatih mengasah sendiri secara online pembelajaran-pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Alangkah lebih baik kalian memiliki buku ini ya sebagai bentuk mengutamakan ilmu dibandingkan hal yang lain. Yang dimana tanpa sebuah buku maka ilmu itu akan sulit untuk didapatkan. Dan terlebih lagi dengan Bapak sebagai guru yang akan menjelaskan buku ini, silakan kalian saksikan penjelasan dari YouTube tiap minggunya tentang materi ini. Nah, pada daftar isi bisa kita lihat ya. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas tentang 6 bab, yaitu yang bab 1 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, salah satu rukun iman, tentang akidah. Yang bab kedua yaitu tentang syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran, ini tentang akhlak. Dan bab ketiga, perawatan jenazah, takziah dan ziarah kubur dalam Islam, nanti ini adalah tentang hukum fikih. Dan yang keempat ada ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah, ini juga tentang fikih. Dan yang kelima nanti ada tentang sejarah Islam, tentang peradaban pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Bab keenam, tata taat kepada aturan menurut kompetensi dalam kebaikan dan bekerja keras, ini tentang Al-Quran hadis atau kurang lebihnya seperti pembelajaran BTA. Nah, kemudian kita lihat peta konsepnya. Bab 1, peta konsep yang akan kita temui nanti ada 3, yaitu makna beriman kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran sebagai pedoman hidup sebagai umat Islam, dan yang ketiga adalah perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah dan hikmahnya. Langsung saja kita ke bab 1 tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apersepsi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi agar manusia mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman dalam menjalankan kehidupan sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab ini kepada rasul yang telah ditetapkannya. Ada 4 kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada 4 rasul yang berbeda juga. 3 kitab yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel, sedangkan Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Al-Qur'an adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Sebagai umat Islam, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita karena Allah adalah petunjuk bagi kehidupan manusia.
Selain itu wajib hukumnya mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Lalu bagaimana cara mengimani Al-Quran dan keberadaan kitab-kitab sebelum Al-Quran guna memahami tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah? Simaklah materi berikut ini. Ya, memahami materi A. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang jelas agar manusia tidak tersesat. Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan dalam meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pedoman tersebut bukan hanya membuat manusia berbahagia di dunia tetapi juga di akhirat. Petunjuk dan pedoman tersebut terdapat dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kalian tahu ini rukun keberapa? Ya, benar. Ini adalah rukun iman yang ketiga. Yang mana rukun yang pertamanya adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, kemudian yang ketiga iman kepada Alkitab, yang keempat iman kepada Rasul, dan yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Iman merupakan bagian paling utama dalam kehidupan umat yang beragama. Salah satu keimanan yang harus dimiliki tersebut yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab-Nya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala hukumnya bagi setiap muslim adalah wajib, ya. Orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala akan mengalami kesesatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, minaz zulumati ilan nur bi'idznihi wa yahdihim ila shiratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari kegelapan gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. Yang kedua, kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sebagai penerimanya. Kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan anugerah bagi manusia, sebab dengan akal dan pikirannya manusia dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Dengan ilmu tersebut manusia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk keselamatan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan penerang jalan yang lurus bagi manusia yang tidak memiliki tujuan. Kitab ialah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada nabi dan rasul agar diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia dan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi sampai di sini dulu kita tarik kesimpulan. Pertama, kita wajib untuk memiliki sifat keyakinan bahwa kita yakin bahwa ada orang yang menerima kitab daripada Allah, yaitu disebut dengan Rasulullah. Kita wajib meyakini bahwa ada orang-orang terpilih yang disayangi Allah menerima wahyu dari Allah dan menyampaikan kepada kita semua. Ya, itu adalah kewajiban bagi kita meyakini, dan kita wajib mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Sebagai contoh yaitu adalah Al-Qur'an yang diberikan kepada Rasulullah, dan kita wajib mengikuti, mengimani apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita. Nah, di sini dijelaskan juga tentang kitab-kitab, ya. Nah, nanti kita jelaskan dulu, kitab itu adalah kumpulan-kumpulan risalah atau pedoman atau petunjuk yang sifatnya dapat menyelamatkan umat manusia.
Ya, ada dua sebenarnya kepada Rasul-Rasul. Rasul ada 25 ya. Nah, di antara 25 itu enggak semua memiliki Alkitab. Ada yang mendapatkan Alkitab, ada yang lebih kecil jumlahnya, ya. Mungkin hanya cuma 10 lembar atau ke bawah. Itu disebut dengan suhuf. Kalau kitab, contohnya kayak Al-Quran kan banyak berapa lembar ya. Nah, jadi ada 3 nabi yang mendapatkan Alkitab juga, yang sebanyak sebanding juga dengan Al-Quran. Nanti akan kita bahas siapa itu ya. Sedangkan nabi-nabi biasa yang mendapatkan sedikit petunjuk, mereka disebut dengan mendapatkan suhuf. Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Contoh yang mendapatkan suhuf adalah suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Allah pada berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwaahum amma ja'aka minal haqq. Sadaqallahul azim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Di ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad dengan membenarkan kalau sebelumnya pernah ada Alkitab-Alkitab. Nah, tetapi terlebih apakah Al-Quran Alkitab sebelum daripada Rasulullah, apakah masih utuh sama atau tidak? Maka setelah turunnya Al-Quran, maka kita mengikuti Alkitab yang terakhir sebagai Al-Quran yang penutup dan Alkitab yang berlaku untuk sepanjang zaman. Alkitab ada yang cuma hanya satu kaum saja. Contohnya Alkitab dari Musa, itu Injil khusus untuk Bani Israel, dan itu terbatas dalam periode waktu tertentu. Tetapi turunnya Al-Quran ini adalah sebagai Alkitab yang terakhir dan yang final, dan itu berlaku sampai akhir zaman. Maka kita meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ya. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk tentang kebenaran. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan kitab-kitab selain Allah sebagai selain Al-Quran yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dengan demikian jelas bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan pada waktu yang berbeda, yang berlainan. Semua kitab-kitab tersebut berisi pokok ajaran yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur dan Injil itu memiliki dasar yaitu mengesahkan Allah, menyatukan, mengatakan bahwa Tuhan yang satu-satunya disembah itu adalah Allah. Jadi kalau ada yang berpendapat kalau dalam Alkitab sebelumnya bahwa Tuhannya ada dua atau tiga, maka itu berarti itu salah. Artinya Alkitab mereka sudah diubah-ubah oleh pendahulunya. Nah, yang membedakan hanyalah dalam hal syariat. Nah, jadi Zabur, Taurat, Injil yang berbedanya dengan Al-Quran tentang syariatnya. Contoh kayak puasa Nabi Daud. Ya. Puasa Nabi Daud kan puasanya berhari. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Berhari sampai setahunan. Ya. 360 hari bagi 2 sekitar 160 harian. Lebih banyak dibandingkan kita umat Islam. Umat Islam dikumpulkan pada satu bulan yang berkah, yang berfadilah, yang berlipat-lipat ganda pahalanya, itu pada bulan Ramadan. Mereka berpuasa pada satu bulan itu penuh dengan hikmat, dengan mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hal seperti itulah syariatnya berbeda-beda tiap Alkitab. Ya. Pertama, kitab Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan pedoman bagi kaum Bani Israel. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini khusus Bani Israel.
ya, yang di mana Bani Israel adalah suatu umat yang mengikuti Nabi Musa, sarikan diri daripada kekejaman Fir'aun. Turunnya kitab-kitab Taurat terdapat dalam Quran surah Al-Isra sebagaimana berikut: Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Nah, jadi dalam ayat ini menjelaskan dalam Al-Quran kalau mengatakan bahwa kitabnya Nabi Musa yaitu Taurat ini khusus bagi kaum Bani Israel, tidak berlaku secara universal untuk seluruh dunia. Yang baik kitab Zabur ya. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk dijadikan pedoman bagi kaum Bani Israel juga dalam menjalani kehidupan. Dalam kitab Zabur tidak memuat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi Daud diperintahkan untuk mengakui syariat Nabi Musa yang termuat dalam kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura." Nah, jadi kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud. Nah, tapi Nabi Daud tetap mengikuti syariat-syariatnya daripada di atas sebelumnya itu Nabi Musa. Nah, tetap mendapatkan kitab Zabur sebagai pengesaan kepada Allah. Di dalam isinya terdapat perintah untuk mentauhidkan Allah, bahwa Tuhan yang disembah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syariat mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Nah, kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan pedoman bagi umatnya yaitu Bani Israel. Diturunkannya kepada kitab Injil ditegaskan dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 30. Yang D, kitab suci Allah. Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Nah, khusus ini ya, Al-Quran ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Beda dengan sebelumnya, khusus dikhususkan untuk kaum Bani Israel dalam menjalani kehidupan di dunia. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyempurnakan ajaran dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dari seluruh ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil." Artinya, dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, dari hal tersebut dapat kita pahami bahwa kitab yang keempat yang wajib kita imani dan ini adalah kitab yang benar-benar kita ikuti, itu kitab suci Al-Qur'an. Di mana ini diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat di Gua Hira ya. Saat menyendiri selama 40 hari di Gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama dengan surah Al-Alaq, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Ini sudah Bapak ajarkan di waktu pelajaran BTA. Ya, bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhan. Rasulullah langsung gemetar kedinginan menggigil setelah mendengar siapa yang bicara. Ternyata itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui malaikat Jibril sampai saking ketakutannya
Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril, sehingga seketika itu juga Rasulullah yang awalnya ummi belum bisa membaca, tiba-tiba dengan izin Allah Rasulullah bisa membaca apa yang diperintahkan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama ini adalah menjadi salah satu ayat pertama yang diturunkan Allah, dan ini menjadi adalah awalnya Al-Qur'an turun, ya, dan turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan terbentuklah ayat suci Al-Qur'an yang sebagaimana yang telah kita lihat sampai sekarang, dan itulah yang kita imani, yang dimana ini fungsinya untuk seluruh umat manusia. Nah, kemudian kita akan masuk sedikit tentang Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Kedudukannya apa sih fungsinya Al-Qur'an? Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia, Al-Qur'an di dalamnya terdapat petunjuk dalam menjalani hidup sehari-hari. Orang yang hidupnya sejalan dengan Al-Qur'an termasuk golongan yang bertakwa. Ya, kalau kita hidup sama kayak Al-Qur'an, itu disebut dengan orang yang bertakwa. Contohnya siapa? Innamal Qur'an khalaqahu Rasulullah. Anna Rasulullah khalaqul Qur'an. Sungguhnya Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah itu akhlaknya sama sejalur dengan Al-Qur'an. Maka Rasulullah itu disebut dengan orang yang bertakwa. Maka hal yang paling kita bagus kita ikuti adalah Rasulullah SAW yang kita jadikan sebagai pedoman hidup. Ya, Al-Qur'an, diri Rasulullah, ya, nanti ya kembali kepada hukum Islam yang kedua yaitu Al-Hadis. Perkataan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pedoman hidup, maka Al-Qur'an menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam. Baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Oleh karena itu, Al-Qur'an harus menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum utama dan pertama bagi umat Islam demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Setelah itu, baru hadis Rasulullah. Dengan berpegang teguh kepada keduanya, maka sebagai umat Islam kita tidak akan tersesat. Jadi dalam Al-Qur'an ini ada tiga hal yang disampaikan, yaitu hubungan kita dengan Allah, hubungan manusia kita dengan teman kita manusia, dan hubungan kita sebagai manusia dengan binatang. Itu sudah diatur dalam Al-Qur'an. Baru pedoman kedua itu Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, yang dimana itu adalah nanti kita bahas pada rukun iman kepada Rasul. Ini kepada Alkitab dulu. Dan yang B, Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai kitab Al-Qur'an, ya, sebagai kitab Allah, ini Al-Qur'an juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad menerima beberapa mukjizat. Mukjizat beliau yang paling besar adalah Al-Qur'an. Isi kandungan Al-Qur'an mampu menjawab tantangan zaman, karena Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang paling sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Selain itu, Al-Qur'an digunakan sehingga akhir zaman. Jadi malah Al-Qur'an inilah mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah, di mana Al-Qur'an ini selalu menjawab permasalahan apa yang ada di muka bumi. Apa yang Rasulullah hadapi, apa yang Rasulullah kesulitan dalam kehidupannya, tiba-tiba Al-Qur'an turun dan menjawab apa yang ada dipermasalahkan pada saat Rasulullah hidup. Jadi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu diturunkannya Al-Qur'an, itu semua menjawab masalah-masalah apa yang telah Rasulullah hidupi. Jadi ya tidak salahlah kalau kita dalam keadaan galau, gundah, gulana, jangan lupa kita membaca Al-Qur'an, karena ini adalah mukjizat daripada Rasulullah. Ini adalah sebagai penenang asyifa, yaitu obat bagi hati kita yang dalam keadaan sedih. Ya. Dan yang C, Al-Qur'an sebagai sumber dari sumber hukum Islam. Al-Qur'an sebagai
Selain sebagai pedoman hidup, manusia juga sebagai sumber utama dalam hukum Islam, di mana Al-Quran mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi manusia, baik persoalan akidah, akhlak, syariah, dan budi pekerti. Al-Quran menempati posisi sebagai sumber utama dari seluruh ajaran Islam. Sebagai sumber hukum, Al-Quran berisi ajaran yang paling lengkap sekaligus membenarkan seluruh kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Selain itu, Allah juga mengatur hubungan manusia dengan Allah, sama manusia, dan lingkungan hidup. Nah, jadi ini akhir kita, di mana Al-Quran ini adalah sumber dari segala sumber hukum Islam. Karena posisi Al-Quran ini adalah sebagai nomor satu. Nomor satu adalah Al-Quran, yang kedua nanti adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad para ulama atau qiyas. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini. Nanti kita akan membahas tentang kandungan Al-Quran pada episode berikutnya, insyaallah nanti pada minggu ke depan. Silakan kalian kerjakan soal ini di samping. Ini adalah soal-soal yang dapat kalian jawab dengan menyaksikan video ini. Kalian kerjakan di buku tulis, selalu kumpul pada classroom. Ya, jadi pada semester ini Bapak membuat classroom. Classroom untuk kelas 11 IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Silahkan kalian kumpul pada classroom masing-masing, ya. Dan kalian kirim, nanti insya Allah nanti akan Bapak nilai di sana. Nah, jadi itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.